Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Salatu wassalamu ala al-Mustafa sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Firman Allah SWT, saya titahkan pada kamu semua untuk makan. Saya titahkan untuk kamu untuk minum, kata Allah SWT. Dan pada masa yang sama Allah titahkan, wala tusrifu, janganlah kamu semua berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, kerana polisi Allah ialah tidak sukakan orang yang berlebih-lebihan. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia saudara pengerusi majlis yang dikasihi saudara Saifuddin Nasution, yang dikasihi tuan rumah yang berhormat Dato' Raja Bahrin dan juga pimpinan Pakatan Harapan Kuala Nerus, Dato' Zul mewakili Parti Bersatu, saudara yang berhormat Azan daripada PKR Terengganu, C. Eng daripada DP, tuan restoran ni yang sudi bagi kita peluang untuk makan di sini. Tabung haji tak bagi, nasib baik tuan restoran bagi. Ya. Jadi ucap terima kasih kepada tuan restoran kita ni. Dan juga semua penderma-penderma hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Saya ucap terima kasih kepada Pakatan Harapan Kuala Nerus yang sudi jemput kami untuk sama-sama menikmati juadah hidangan pada malam ini, di samping ke mengutip sumbangan derma bagi melicinkan persiapan Pilihan Raya Pakatan Harapan Kuala Nerus khususnya. Ayat yang saya bacakan saudara sudah biasa. Saya hanya tekankan dari segi peringatan kita, iaitu Allah tidak menyukai sesuatu yang melampaui. Dalam ayat yang lain, dalam makna yang sama, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai sesuatu yang melampaui. Jadi, Allah menyukai sesuatu yang sederhana. Baik dalam sikap politik kita, baik dalam pendekatan-pendekatan kemasyarakatan kita, dan juga dalam pandangan-pandangan dan kritik kita. Dan ini adalah sikap yang telah diambil oleh PAS pada satu masa, tetapi pada kebelakangan ini, khususnya selepas pemimpin-pemimpin utama seperti Allahyarham Ustaz Fadhil Noor dan Tok Guru Haji Ni Aziz telah meninggal, PAS telah kembali kepada satu pendekatan yang pada pendapat saya melampaui. Oleh kerana itu, kita sebenarnya berada di atas landasan yang betul, iaitu mengadakan satu islah politik dalam negara kita. Dan islah ini dijayakan dengan persepakatan, kerana tidak ada apa-apa perkara yang boleh dilakukan, dijayakan tanpa persepakatan di antara satu sama lain. Dan ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak segi, yang masyhur antaranya dalam Hilful Fudul, bagaimana Rasulullah berpakat untuk membela hanya satu orang yang ditindas oleh kaum Quraisy yang dianggap paling mulia di kalangan suku-suku Arab. Itu pun ditentang oleh Rasulullah SAW dengan persepahaman orang-orang Quraisy yang belum lagi Islam pada waktu itu, yang dikira sebagai jahiliyah. Apa yang kita hadapi dalam negara kita sekarang adalah lebih terang daripada itu. Penganiayaan, pengkhianatan, penindasan dan segala perkara yang mengganggu negara dan rakyat pada hari ini bukan dilakukan oleh Barisan Nasional ke atas satu orang-orang, tetapi dilakukan oleh Barisan Nasional ke atas seluruh rakyat Malaysia.
termasuk ke atas orang UMNO sendiri. Ya. Macam dalam kes Felda, dalam kes GST, mana ada satu orang yang tidak, yang terkecuali daripada GST? Semua ditindas oleh GST. Dalam kes Felda, ini bukan satu orang yang dipecahkan, dianiayai amanah mereka, tetapi semua peneroka Felda telah dikhianati. Oleh kerana itu, slogan UMNO selama ini perjuangan untuk bangsa, agama dan negara, ya, yang mengkhianati bangsa pada hari ini bukan DAP. Yang mengkhianati bangsa pada hari ini ialah UMNO itu sendiri. Oleh kerana itu adalah sangat terang asas-asas maqasid syariah yang ada di hadapan kita, sehingga kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk bersama-sama melakukan islah politik dalam bumi Malaysia. Tetapi malangnya ada pihak lain merasakan mereka tidak boleh bersama dengan kita dengan mencari berbagai-bagai alasan, dan tidak ada satu pun alasan itu yang masuk akal, yang berpijak dengan nas-nas syarak yang boleh dipaham oleh orang lain. Ya. Dan bila datang Terengganu, saya 2-3 hari lepas saya tengok satu ucapan Presiden PAS yang berucap di Terengganu bahawa PAS akan bertanding 130 kerusi parlimen dan akan menang 120. Ya. Termasuklah Parlimen Kuala Nerus, ya. PAS akan menang lagi. Jadi kesianlah siapa jadi calon di Kuala Nerus ni, kerana PAS dah garanti kata kita ni calon pakatan ni akan kalah. 130 PAS bertanding, 120 akan menang. Dan PAS, kata Ustaz Hadi, akan bentuk kerajaan PAS sendiri. Ya. Ini sudah bagus, ya, sudah baik. Perkembangan ini menarik. Kerana 2 bulan yang lalu ataupun sebulan yang lalu, Presiden PAS yang sama berkata, PAS masuk Pilihan Raya bukan untuk membentuk kerajaan. PAS masuk Pilihan Raya kerana nak jadi kingmaker. Ya. Itu 2 bulan yang lalu. Tuan-tuan masih ingat kan? PAS akan jadi kingmaker dengan kemenangan 40 kerusi. Iaitu kita akan lihat lepas pilihan raya mana pihak yang tak cukup kerusi, kita akan bersama dengan mereka bentuk kerajaan. Ya. Jadi bila kita attack kingmaker yang dimaksud oleh Ustaz Hadi, termasuk Datuk Mahfuz Omar, bekas naib presiden PAS, mengeluarkan pandangan dia, ini adalah cara PAS nak bekerjasama dengan UMNO selepas pilihan raya. Jadi kalau undi PAS seperti sama dengan mengundi UMNO Barisan Nasional untuk Najib terus berkuasa. Jadi dalam masa sebulan setengah, presiden PAS dan PAS telah ubah ayat ataupun mesej ataupun naratif yang nak dijual kepada ahli dia khususnya. Kalau untuk jadi kingmaker, ramai orang PAS sendiri tak percaya. Jadi kalau setakat jadi kingmaker, bermakna sama dengan menjadi perosak kepada undi pencabar UMNO Barisan Nasional, iaitu Pakatan Harapan. Ini adalah hanya menjadi alat UMNO untuk mengekalkan kuasa dengan nama lain. Ya, dengan nama lain. Dalam masa 2 bulan, konsep itu sudah berubah. 130 bertanding, 120 menang. Tuan-tuan boleh percaya 120 apa boleh menang? Bermakna di Semenanjung ni, satu-satu negeri PAS hanya kena kalah satu kursi saja. Pasal yang PAS bertanding 130 menang 120, dia hanya mampu kalah 10 kursi parlimen. Satu negeri satu kalah, 9 negeri di Semenanjung 9. Salah pula satu Sabah 10. Kelantan ada 14 kursi, PAS masuk bertanding, menang semua kecuali satu. Terengganu banding menang semua kecuali satu. Jadi ini lebih daripada lampu Aladdin. Ya. Saya tak nampak perkara ini boleh terjadi. Tetapi saya pun tak tahu macam mana Ustaz Hadi boleh khayal sampai macam tu sekali. Pada masa yang sama,
Kata Ustaz Hadi, PAS nak bentuk sebuah kerajaan yang matang. Ya. Kerajaan yang matang yang mengutamakan perpaduan. Kalau kita lihat salah satu sebab Terengganu ni rakyat berpecah selama ini ialah pun kerana politik PAS. Ya. Sampai hari ini di Kuala Terengganu pun, di Besut pun masih ada dua imam, dua masjid. Bagaimana Ustaz Hadi nak amankan keadaan ini? Padahal sekarang pun perkara ini belum boleh diamankan sepenuhnya di Terengganu ini. Perpecahan dalam masyarakat Islam masih wujud kerana doktrin PAS yang menganggap lain daripada PAS adalah bukan jemaah Islam. Ya? Adakah Ustaz Hadi dah menarik doktrin tersebut? Kalau belum, bagaimana dia boleh selesaikan masalah perpaduan umat Islam? Masalah perpaduan dalam PAS pun tak selesai. Ya? Dulu kerana adanya orang yang munafik haraki, kata Datuk Dr. Al-Fadil apa nama? Ahli Parlimen sini? Lupa. Dia nama penuh dia apa? Khairuddin. Datuk Dr. Al-Fadil Khairuddin. Dia yang pertama mengemukakan istilah munafik haraki. Ya. Kalau kita baca buku Syekh Said bin Ali Al-Qahtan, Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, bagaimana Nabi mengelakkan perkara-perkara seperti ini? Ada satu orang, dia mempersoalkan cara pembahagian Rasulullah harta rampasan perang. Rasulullah mengutamakan 5 atau 4 orang yang baru memeluk Islam dapat 200 ekor unta. Ya? Dalam satu riwayat yang lain membahagikan emas yang dikirim oleh Sayyidina Ali yang dirampas di Yaman. Hanya 5 orang dapat. Lalu satu orang mengkritik Rasulullah dengan cara, wahai Muhammad, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dia pula lebih-lebih. Dia nasihat Rasulullah, ya Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Sakitlah hati para sahabat. Dan sahabat cuba untuk bertindak kepada orang ini. Rasulullah kata, selagi dia bersalat, selagi dia seorang Islam, aku tidak izinkan kamu bertindak. Tapi Rasulullah, ucapan seperti ini adalah ucapan orang munafik. Rasulullah kata, saya tidak dijadikan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati orang. Dan saya tidak diutuskan untuk membelah perut orang, tengok apa yang ada dalam perutnya. Saya tidak dijadikan untuk tembus jantung dia, tahu apa yang ada dalam hati dia. Tidak. Selagi mana dia salat, selagi mana dia bertauhid, ucapan itu tidak diambil apa-apa tindakan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam buku yang ditulis oleh Syekh Said bin Ali Al-Qahtan. Kalau saudara nak gunakan sebagai bahan ceramah rahmatan lil alamin, beribu-ribu contoh yang ditulis oleh ulama ini dalam buku tersebut. Tetapi dalam PAS kita dituduh sebagai munafik haraki dengan begitu mudah. Dan ini tidak ditegur oleh para sedan PAS, oleh Mursyidul Am PAS pada waktu itu, Datuk Dr. Harun Din, dan juga oleh Majlis Syura PAS dan lain-lain. Ya. Apa yang saya nak katakan, selepas kita dikeluarkan daripada PAS, adakah perpecahan dalam PAS sudah tidak wujud? Ya. Saya difahamkan menantu Tok Guru Haji Hadi, kita panggil Ustaz Din, dia tidak senang hati dengan langkah PAS menerima wang daripada UMNO. Dan dia telah minta satu orang pimpinan PAS berdepan dengan beberapa ahli yang lain yang tidak bersetuju dengan
tindakan itu yang bersama dengan Ustaz Din. Ya. Bermakna perpecahan itu masih wujud di dalam PAS. Walaupun kumpulan yang dikatakan sebagai munafik, haraki telah dikeluarkan daripada PAS. Kalau sahadi tak boleh mententeramkan menantunya sendiri, bagaimana dia nak mengamankan Malaysia? Ya. Bagaimana dia nak menyatukan orang Islam di Malaysia? Nak satukan orang Islam di Terengganu? Ini semua adalah daripada sikap. Daripada sikap, attitude kita. Dan attitude ini boleh terbentuk dengan salah tafsir terhadap nas-nas agama. Atau menyalahgunakan nas-nas agama. Dan termasuk dalam kes 1MDB, nas agama telah disalahgunakan. Termasuk dalam bai'ah politik untuk calon-calon PAS, nas-nas agama telah disalahgunakan. Dalam isu 1MDB, satu-satu penama case 1MDB, kata Presiden PAS, mesti ada 4 saksi. Duit kita dah hilang 42 bilion. Laporan PAC dah kata duit itu masuk dalam akaun Jolo. Dan masa AG mengangkat senarai money trail, laluan wang, telah ditunjukkan wang SRC masuk dalam akaun personal Datuk Seri Najib. Tapi Presiden PAS bercakap tentang 4 orang saksi. Padahal semua dokumen-dokumen, Kerajaan Singapura dah tutup bank. Dah rampas jet Jolo. Lukisan-lukisan mewah telah dibekukan di Amerika. Artis para bogel serah balik. Ya. Pengarah filem serah balik. Duit yang dikira diambil daripada 1MDB. Kenapa kita menjadi begitu keliru sehingga kita menggunakan nas agama secara salah? Dan inilah pada pendapat saya bahaya yang dibawa oleh PAS pada hari ini. Dan saya sengaja bercakap tajuk ini di Terengganu. Ya. Supaya orang Terengganu boleh sedar daripada permainan politik agama seperti ini dan mengutamakan isu-isu kenegaraan, governance issue dalam perspektif yang betul dari segi ekonomi yang kita hadapi, hutang. Ya, minggu lepas kita boleh baca bagaimana rating agensi Malaysia telah mengeluarkan satu kenyataan untuk tahun 2017, Malaysia masih kekal sebagai pengeluar sukuk yang terbesar. Berapa nilai sukuk ataupun bond cara Islam yang kita keluarkan? 142.7 bilion. 36 bilion Amerika. Ringgit, 142 bilion ringgit. Ya, hanya dalam satu tahun. Sukuk yang kita keluarkan dah konsisten menjadi terbesar di dunia sejak 2013. Di bawah Datuk Seri Najib. Bermakna kita tak cukup wang. Kita keluar hutang dengan begitu besar. Bila masa kita boleh bayar hutang-hutang ini? Tahun ini saja kita akan bayar 76 bilion ringgit Malaysia pokok bagi hutang negara kita. Mana pendirian Islam dalam hal ini? Mana pendirian Parti Islam dalam hal ini? Mana suara Parti Islam dalam hal ini? Sedangkan dalam agama kita, kita tahu bila sesuatu negara dibelit oleh hutang, satu-satu orang dibelit oleh hutang, sehingga Rasulullah kata tidak akan dapat naik ruh ke langit bila satu-satu orang mati selagi mana hutangnya tidak diselesaikan, menunjukkan bahayanya hutang kepada ekonomi individu. Dan sebab, seperti itulah juga bahayanya bebanan hutang yang terlalu besar atas institusi dan negara. Apatah lagi hutang ini bukan digunakan untuk pembangunan negara kita. Bukan untuk kebajikan rakyat Malaysia. Tetapi hutang ini digunakan untuk bermewah-mewah secara diselewengkan. Ya, sebagaimana bond yang pertama, Terengganu, tahun 2009. Ya, yang menjadi penjamin bond ini ialah menggunakan hasil minyak Terengganu. Terengganu sebenarnya kena lebih sensitif dengan 1MDB. Rakyat Terengganu kena lebih peka dengan 1MDB.
Kerana 1MDB bondnya yang pertama dikeluarkan daripada jaminan pengeluaran minyak di perairan Terengganu tahun 2009 dengan nilai 5 bilion ringgit dan 700 juta daripada wang itu, dolar Amerika, dimasukkan ke dalam akaun Goldstar yang dimiliki oleh Jolo. Di mana Jolo? Kenapa Najib tak boleh cari Jolo? Kenapa tidak ada apa-apa tindakan pada CEO 1MDB? Ini semua ialah kerana ia berkait dengan MO1 ataupun Najib itu sendiri. Selagi mana Najib ada di situ, 5 tahun lagi kita bagi dia. Nauzubillah, kalau rakyat Malaysia bagi dia 5 tahun lagi, habis. Ya, kita tak tahu bagaimana berapa banyak lagi hutang yang akan dipikul oleh negara kita. Bagaimana hutang ini akan dibiayai? Tentulah melalui GST. Saudara Saifuddin dah sebut 42 bilion. Ataupun dalam laporan akhbar 44 bilion. Ya, telah dikutip. Itu hanya atas kadar 6%. Kalau tak cukup lagi, naik sampai 8%. So, kita akan lebih menderita. Oleh kerana itu, dalam kaedah Islam, ia menimbulkan masalah, kaedah perubatan pun begitu. Siapa yang menimbulkan masalah, punca penyakitnya di mana, maka kita hapuskan punca penyakit itu. Punca penyakit Malaysia pada hari ini ialah Datuk Seri Najib. Dalam sistem UMNO yang ada sekarang, kita tak boleh ketepikan Datuk Seri Najib. UMNO tak mampu nak ketepikan Datuk Seri Najib. Bukan saja UMNO, Barisan Nasional, MCA, MRC yang ada dalam tu, gerakan, SUPP, Sabah, Sarawak, pun tak ada mekanisme untuk ketepikan Datuk Seri Najib. Sistem parlimen kita tak ada mekanisme untuk ketepikan dia sebagai Perdana Menteri. Majlis Raja-Raja tak ada kuasa untuk tegur dia. Walaupun dia telah merosakkan negara sebegitu besar. Angkatan tentera, polis, hakim, segala institusi tidak boleh bertindak apa-apa kerana kita tidak ada satu mekanisme. Yang ada hanya rakyat yang ada kesedaran. Ya, ini sahaja lagi tinggal dalam negara kita. Kalau rakyat yang ada pun terbelah dua, boleh berkompromi dan bertal ansur dengan jenayah yang mengancam negara dari segala sudut ini, termasuk kedaulatan negara kita, keselamatan negara kita, persaingan dengan kuasa-kuasa besar yang ada di sekeliling kita, saya tak tahu pada siapa lagi kita nak berharap. Jadi, pilihan raya kita ini adalah pilihan raya yang sangat, sangat, sangat penting dalam perspektif Islam. Ya, sangat kritikal dalam perspektif tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Ya, oleh kerana itu, kita kena memperkukuhkan saf kita, menyampaikan mesej kepada rakyat Malaysia. Dan hari ini Timbalan Perdana Menteri Malaysia datang ke Kelantan, ke Tendung, dan dia berucap, dia kata orang Kelantan kena bersyukur kepada Barisan Nasional, ya, kena undi Barisan Nasional. Tapi dalam kes GST kita nak syukur macam mana? Dalam kes curi wang negara kita nak bersyukur macam mana? Dalam kes hutang semakin banyak kita nak bersyukur macam mana? Dalam kes kos hidup kita nak bersyukur macam mana? Dalam kes Felda hilang tanah dia kita nak bersyukur macam mana? Dalam kes Mara dikhianati macam mana kita nak bersyukur? Jadi kita ada syukur dan kita juga ada hak untuk menegur. Ya, dan hak nak menegur ini lebih besar. Kerana syukur ni kita bersyukur pada Allah SWT. Kita tak boleh bersyukur kerana terima beras atau kampik, Perdana Menteri makan kinwa. Ya. Di Kelantan, saya, di lain saya tak tahu. Di Kelantan, dia ada pilihan raya olok-olok. Ya, Datuk Patan Seri Anwar Musa buat pilihan raya olok-olok. Siapa pergi mengundi pilihan raya olok-olok ni dapat satu kampik beras. Ada gambar Tan Sri Anwar Musa yang sangat handsome, pakai songkok, baju Melayu, beras, dapat satu kampik. Tapi Perdana Menteri makan kinwa. Jadi saya cadangkan Tan Sri Anwar Musa buat pilihan raya olok-olok sekali lagi, kena bagi kinwa satu kampik seorang. Ya, bagilah rakyat Malaysia rasa macam mana rasa kinwa yang dimakan oleh Perdana Menteri dan Kak Rosmah kita.
Kalau tengok, memang saya rasa Kak Rosmah tak makan quinoa kot. Pasal badan ni macam tu juga. Kata Datuk Seri Najib, makan quinoa ni untuk slimkan badan. Tak payah exercise. Ya. Jadi, saudara saya pun sebut hutang Pulau Pinang. Ya, saya segan lah. Saya macam dia kanan saya. Ya. Saya di Kelantan, hutang Kelantan meningkat. Tok Guru ni Aziz dah kurangkan dulu sampai 400 juta. Sekarang naik jadi 1.4 bilion. Ini kerajaan Islam. Ini baru Islamik, hutang tertambah. Ini dia cakap hutang kurang. Pulau Pinang hutang kurang. Jadi saya rasa segan. Kerana hutang negeri saya di bawah kerajaan Islam meningkat dengan agak steady. Ya. Pada masa Tok Guru dulu memang menjadi satu benchmark. Kita kena kurangkan hutang kita. Ya. Tapi di bawah kerajaan PAS sekarang, dia menjadi benchmark juga, hutang kena naik. Jadi sekarang dah 1.4 bilion. Dan selain daripada itu, dalam taklimat JPP, Jabatan Pembangunan Persekutuan Kelantan, minggu lepas disebut, bahawa kerajaan Kelantan, gaji dia dibiayai oleh kerajaan pusat. Tak cukup duit kerajaan pusat bayar. Kalau tak silap saya disebut 54 juta pada tahun 2017 dibiayai oleh kerajaan pusat. Pembayaran gaji, kaki tangan dan pegawai kerajaan negeri Kelantan. Bermakna kerajaan Kelantan yang ada pada hari ini sangat daif dari segi pengurusan kewangan. Yang Ustaz Hadi perasa nampak nak pergi jaga Malaysia, Kelantan pun hutang tak boleh bayar, gaji pun minta dengan kerajaan pusat. Saya tak nampak PAS jaga Malaysia. Jaga Harakah pun boleh tutup, ini kan jaga Malaysia. Jadi saya rasa Pakatan Harapan jugalah satu-satunya pilihan kita di Malaysia dan di Terengganu ini khususnya. Dan dari segi penipuan pelan raya, kita semua tahu tidaklah mudah untuk pelan raya ini menang. Tetapi alhamdulillah apa yang kita lihat, fenomena yang tidak pernah berlaku dulu, berlaku sekarang. Sebagai contoh, Felda, saudara Sarpudin dah sebutkan, pahlawan, ya, veteran-veteran tentera, veteran-veteran polis, secara terang-terangan, pertama kali, seingat saya, begitu berani sekali mengkritik kerajaan. Dan ini memberikan kita satu keyakinan baru, bahawa kebangkitan rakyat kali ini adalah melepasi segala segmen masyarakat. Ya. Melepasi segala segmen masyarakat. Jadi, saya berharap kumpulan-kumpulan agama, ustaz-ustaz yang berkuliah dan lain-lain, cepatlah kembali ke pangkal jalan. Bersamalah dengan kebangkitan rakyat yang sangat terdesak untuk mendapatkan sebuah kerajaan yang lebih amanah, yang boleh membetulkan negara. Janganlah ketaksuban kita kepada kumpulan kita membutakan kita terhadap apa yang telah berlaku sekarang. Kalau bekas tentera, bekas polis, felda, penderoka, orang kampung biasa, orang Cina, mana-mana tempat kita pergi, orang Cina dewasa, orang Cina yang dah tua, berumur, cepatlah tukar kerajaan. Tadi lepas saya bucap, saya jumpa dengan makcik-makcik tadi. Pakcik-pakcik dekat depan kemah tadi. Kena cepat tukar. Kena cepat tukar. Kali ini mesti kena menang. Jadi kalau orang Cina, orang segala macam pun rasa kerajaan yang ada ini adalah sebuah kerajaan yang perlu ditukar, takkanlah orang-orang ustaz tak boleh berfikir, buka balik kitab, bertakwa, bertafakur, bangun malam, merendahkan diri di hadapan Allah. Bersamalah dengan kebangkitan ini. Datang balik ke sinilah. Jangan duduk bertanding seorang-seorang kerana nak mengecewakan harapan rakyat. Kalau ini tujuan yang ada dalam hati pemimpin-pemimpin PAS, Masya Allah, di sisi Allah, Allah mengetahui segala isi perut para hamba dia. Kalau inilah tujuan PAS masuk pelan raya kerana nak mengalahkan Pakatan Harapan, membiarkan Najib jadi Perdana Menteri, nak bekerjasama dengan UMNO Barisan Nasional dalam apa jua bentuk selepas pelan raya, kita mohon Allah SWT
hindari rakyat Malaysia daripada perkara ini dan beri kesedaran kepada pemimpin-pemimpin sebelah sana untuk insaf dan kembali ke dalam satu gabungan bersama yang ada di sebelah Pakatan Harapan. Dan saya sengaja berucap seperti ini di Terengganu supaya pemimpin-pemimpin utama PAS dapat berfikir dengan penuh takwa kepada Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dah hampir ya, tunggu dulu. InsyaAllah saya nak jemput kepada Wan Khairani ya, untuk membawa sedikit cerah hati lah untuk kita sampaikan kepada penceramah kita. Daripada jemputan ya, penceramah ada jemputan saja daripada jauh ya. Jadi saya jemput lah Ketua PH Kuala Nerus untuk memberikan cenderahati kepada penceramah kita. Yang pertama Datuk Yang Berhormat Tuan Haji Ustaz Musa. Dan yang kedua kepada Yang Berbahagia Datuk Saifuddin. Okey, terima kasih. Sebelum kita akhiri makan malam kita pada malam ni, saya meminta Tuan Haji Mak duduk di atas pentas untuk menerima kita akan ada satu serahan penubuhan cawangan di Tertambak iaitu don di dalam Teluk Pasu dan juga dalam Parlimen Kuala Nerus. Jadi saya jemputlah jawatan kuasa penaja yang diketuai oleh saudara Sotalah. Solah dia. Jadi saya jemput ke atas. Okey, untuk menyerahkan borang kepada Tuan Haji Husan untuk menerima borang penubuhan cawangan. Dia okey. Jadi saya jemputlah. Ini cawangan kita yang kelima Alhamdulillah. Kita buang solah insyaAllah. Dia tekanan di sini menyebabkan orang tak berapa nak seorang. Tapi sokongan insyaAllah dalam senyap-senyap mereka akan menjadi tentera-tentera semut yang akan ataupun anak-anak lah sebab ketua kita yang akan menggigit semua mana-mana yang boleh meruntuhkan insyaAllah. Jadi akhir kata kita sudahi program kita pada malam ini dengan baca umul kita baca surah Wal Asri Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak dan minta maaf di atas salah silap yang telah terjadi yang di luar